Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar dengan Kak Angga dan Fanny? Ayo, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita belajar tentang rasi bintang lagi. Seperti sebelumnya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman belajar dari rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari COVID-19. Kalian siapkan buku kalian ya. Kak Angga mau panggil Fanny dulu. Dur! Ya ampun, kamu bikin kaget aja. Maaf kak, habis aku udah siap belajar dari tadi. Kak Angga lama sekali. Kak Angga tadi beresin buku dulu. Yuk, kita mulai. Hari ini kita bakal belajar tentang rasi bintang lagi kak. Ya, betul sekali. Tapi kita lanjut cerita kemarin dulu ya. Oh, ada lanjutannya? Ada dong, kamu siap dengarkan? Dari tadi. Oke, ini dia kisah petunjuk dari langit. Ayo membaca. Kisah petunjuk dari langit. Jadi, petani mulai menanam setelah melihat rasi Orion ini. Dulu sekali, sistem pertanian masih sangat sederhana. Petani hanya bisa menanam dan memanen padi sekali dalam setahun. Wah, cuma sekali, Paman. Iya. Jadi, mereka harus memperhatikan tanda-tanda alam supaya panennya berhasil. Tapi, sekarang petani bisa tanam panen lebih dari sekali dalam setahun kan, Paman? Bisa. Kamu masih ingat kan tentang rasi bintang Orion atau Waluku? Masih, Paman. Yang bentuknya seperti alat baja. Nah, para petani melihat rasi bintang Orion ini sebagai tanda kegiatan tanam padi dimulai. Mereka membajak sawah dan menebarkan benih di lahan persemaian. Setelah itu, benih yang sudah tumbuh menjadi padi muda. Lalu dipindah ke lahan sawah utama kan, Paman? Betul. Nah, rasi Orion bergerak semakin tinggi dan mencapai titik kulminasi sekitar bulan Februari. Pada saat itu, padi mulai selesai dipindahkan. Seru ya, Paman. Ternyata kegiatan di sawah mengikuti petunjuk dari langit. Itu belum semuanya. Oh iya, kan belum saatnya panen. Lalu, bagaimana petani tahu kapan saatnya panen? Ketika rasi Orion bergerak semakin rendah dan terlihat menyerupai bajak terbalik di sekitar bulan April dan Mei. Buat petani, itulah tanda masa panen sedang berlangsung. Lalu rasi Orion menghilang dan musim tanam selesai. Wah, hebat sekali. Orion atau petani yang hebat? Dua-duanya. Orion memberi tanda sebagai petunjuk dan petani mengerti tanda itu.
Nah, itu namanya petunjuk dari langit. Ya kan? Ya, udah selesai, Kak. Sudah dong. Kamu nyimak gak tadi? Nyimak dong, Kak. Kalau begitu, coba jawab pertanyaan ini bareng teman-teman ya. Siapa takut? Teman-teman sudah siap dengan buku dan alat tulis kalian belum? Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Jelaskan perubahan masa tanam dan panen petani, zaman dahulu dan zaman sekarang. Bagaimana rasi bintang Orion atau Waluku bermanfaat bagi petani? Di mana petani menebar benih padi? Selesai. Wah, bagus. Teman-teman di rumah juga sudah selesai belum? Kalau sudah, sekarang ikut Kak Angga dan Fanny berkelana yuk. Berkelana kemana, Kak? Coba pejamkan mata kamu. Sekarang, coba kamu buka mata kamu. Wah, bagus banget ini, Kak. Nah, dari cerita tadi, kamu telah mengetahui bentuk rasi bintang Orion dan manfaatnya bagi manusia. Kak, lihat! Itu adalah rasi bintang Orion! Nah, teman-teman, coba pada saat malam hari, pergilah keluar rumah dan gambarlah rasi bintangmu sendiri. Tapi kadang kita tidak bisa melihat bintang di langit, apalagi di langit Jakarta. Kalau begitu, coba menggambar rasi bintang berdasarkan titik-titik berikut ini. Lalu, tulislah paragraf yang terdiri dari 4 kalimat tentang rasi bintangmu di buku atau di lembar kerjamu. Dalam paragraf itu, kamu perlu menyebutkan bentuk rasi bintang dan juga namanya. Ku coba hubungkan titik-titiknya ya. Nah, teman-teman, berikut ini paragraf tentang rasi bintang. Coba kalian perhatikan ya. Kata baruku. Menyunting kalimat dalam paragraf dengan benar. Jika pergi ke pantai, saya suka sekali memperhatikan bintang di langit. Langit gelap sehingga bintang-bintang tampak jelas. Sayangnya, di rumah saya tidak bisa melihat bintang. Langit terkena polusi cahaya. Banyak cahaya lampu yang menerangi langit sehingga bintang tidak terlihat sama sekali. Sekarang, bandingkan dengan paragraf yang sudah disunting berikut ini. Perhatikan bedanya ya. Nah, sekarang coba sunting paragraf berikut menjadi benar. Perhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang tepat ya. Sudah? Nah, ini hasil suntingan yang sudah Kak Angga buat. Kita cek dan baca sama-sama ya. Tahukah kamu empat rasi bintang yang populer? Rasi-rasi bintang ini sering digunakan sebagai petunjuk arah oleh nelayan, penjelajah alam, dan lainnya. Empat rasi bintang itu adalah Ursa Major, Crux, Orion, dan Scorpius. Ursa Major yang sering disebut biduk atau beruang besar menunjukkan ke arah utara. Crux disebut juga rasi salib selatan, menunjukkan ke arah selatan. Orion yang juga dikenal dengan nama pemburu atau waluku mudah dikenali karena ada tiga bintang terang yang berbaris. Rasi Scorpius menyerupai bentuk kalajengking. Sayangnya, Scorpius sulit ditemukan karena terdiri dari banyak bintang.
Teman-teman, ini dia rasi bintang Crux. Kalau ini rasi bintang Scorpius. Kalau itu rasi bintang apa, Kak? Kalau ini rasi bintang Ursa Major. Wah, semuanya indah sekali. Kamu bisa menggambar semua rasi bintang tadi di buku kamu ya. Siap, Kak. Aku akan menggambar empat-empatnya. Sekarang kita balik ke rumah dulu ya. Oke. Tapi sebelum itu, teman-teman di rumah coba memperkirakan yang satu ini. Ayo berhitung. Perhatikan gambar berikut ini. Manakah gambar yang memiliki perbandingan antara persegi panjang kecil dan persegi panjang besar sebesar 1:4? Kamu boleh memilih lebih dari satu, jika ada, memang ada lebih dari satu jawaban yang benar. Tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3 yang memiliki perbandingan 1:4? Ayo menyimak. Bagaimana? Gampang kan membuat rasi bintang? Gampang, Kak. Aku tinggal menghubungkan garisnya. Betul. Membuat rasi bintang dapat dilakukan dengan menggabungkan semua bintang agar terhubung dengan garis lurus dan membentuk bentuk geometri tertentu, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, bintang-bintang tersebut dihubungkan dengan garis seperti gambar berikut ini. Coba perhatikan bangun geometri apa yang terbentuk dari rasi bintang ini. Berbentuk segi 6, Kak. Betul. Nah, coba kalian perhatikan rasi bintang berikut. Apa saja bangun geometri yang dapat kalian temukan? Aku menemukan gambar segi 4. Kalau yang ini? Segi 3 dan segi 4. Nih, Kak. Nah, ini bagus. Ternyata rasi bintang itu bisa membentuk berbagai macam bangun datar, seperti segi 6, segi 3. Teman-teman, jawab pertanyaan berikut ini. Rudy membuat gambar bintang pada diagram Kartesius berikut ini. Jika rasi bintang P merupakan gambar yang diperkecil dari bintang Q dengan menggunakan skala 1:3, apakah gambar rasi bintang 1 sudah tepat? Menurutku gambar itu kurang tepat, Kak. Menurut teman-teman bagaimana? Perbaikilah jika gambar tersebut kurang tepat. Kalian bisa mengerjakannya sebagai tugas setelah pembelajaran ini ya. Pertanyaan selanjutnya, rasi bintang Q tersusun dari segi 3 dan segi 4. Berapakah luas masing-masing segi 3 penyusun rasi bintang tersebut? Nah, untuk menjawab ini, gunakan rasi bintang P yang telah kamu perbaiki. Ini juga sebagai tugas kalian nanti setelah pembelajaran selesai ya. Kamu masih ingat kan bagaimana menghitung luas bangun datar? Ada beberapa yang aku ingat dan ada beberapa yang aku lupa, Kak.
Kita berlatih lagi yuk. Semakin sering dilatih, semakin mudah kamu mengingatnya. Baik, Kak. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut pada buku kerjamu. Diketahui sebuah rasi bintang seperti pada gambar berikut ini. Berapakah luas dari bangun datar yang terbentuk pada gambar rasi bintang ini? Kak Angga coba beri petunjuk untuk menghitung ya. Kalian bisa menghitung berapa panjang bidang datar dikali berapa panjang bidang yang berdiri tegak. Untuk menghitung luas bangun datar tak beraturan, yang perlu kamu ingat beberapa hal berikut ini. Kotak penuh sama dengan dihitung satu satuan. Kotak lebih dari 1/2 sama dengan dihitung satu satuan. Kotak tepat 1/2 sama dengan dihitung 1/2. Kotak kurang dari 1/2 sama dengan tidak dihitung. Setelah itu, nanti kita jumlahkan. Ayo bantu Kak Angga menghitung setiap kotak ya. Kita hitung kotak yang utuh dulu yuk. Kotak utuhnya Kak Angga hitung ada sama dengan 221 kotak satuan. Sekarang kita hitung kotak yang lebih dari 1/2 yuk. Kak Angga akan tandai dengan warna biru ya. Jumlahnya 25. Kita lihat kembali gambarnya. Apakah ada kotak yang tepat 1/2? Jika ada, Kak Angga akan beri warna hijau ya. Wah, ternyata ada 6. Nah, untuk kotak lain adalah kotak yang kurang dari 1/2, maka tidak akan Kak Angga hitung ya. Mari kita jumlah sama-sama. Kotak penuh sama dengan 221 dikali 1 sama dengan 221. Kotak lebih dari 1/2 sama dengan 25 dikali 1 sama dengan 25. Kotak tepat 1/2 sama dengan 6 dikali 1/2 sama dengan 3. Jumlah seluruhnya adalah sama dengan 221 ditambah 25 ditambah 3 sama dengan 249 kotak satuan. Berarti luas bangun datar tak beraturan tersebut sama dengan 249. Jika gambar yang baru akan dibuat dengan skala gambar baru adalah 1/2 dari gambar semula, berapakah luas dari bangun datar yang terbentuk? Yang ini juga mudah. Kalau kalian sudah mendapatkan berapa luas bangun datar tadi, nah hasilnya tinggal kalian kalikan 2. Selamat berlatih di rumah, teman-teman. Proyek kreatif minggu ini. Itu apa yang kamu bawa? Bahan-bahan buat proyek kita minggu ini. Wah, kamu tahu aja kalau kita akan membahas proyek minggu ini. Tetapi, semuanya disimpan dulu ya. Loh, kenapa, Kak? Karena kita akan melakukan riset tentang benda langit di malam hari. Sepertinya aku harus mengamati nanti malam deh, Kak. Nah, itulah tugas kalian. Coba kalian keluar rumah pada malam hari dan lihat benda langit apa saja yang terlihat. Tapi kan seperti aku bilang, kadang-kadang kita tidak bisa melihat bintang atau benda langit di malam hari karena langit tertutupi awan. Kalau begitu, kalian bisa melakukan riset kecil-kecilan di internet, kalian bisa mencatatnya, dan kalau bisa kalian tulis gambarnya di buku peta kerja kalian. Oke, Kak. Siap. Oke, saatnya kita berefleksi dulu yuk. Kita ingat pelajaran kita pelajari hari ini.
Teman-teman, hari ini kita sudah mendengar kisah Petunjuk dari Langit. Dari kisah itu, kita memahami bagaimana manfaat rasi bintang untuk pertanian. Kita juga sudah berlatih membuat tulisan tentang rasi bintang serta menyunting tulisan. Lalu, kita belajar menaksir luas dari bentuk suatu rasi bintang dengan menggunakan perhitungan skala. Kamu seneng nggak, Fa, dengan pelajaran hari ini? Senang banget, Kak. Aku berkelana keluar angkasa. Teman-teman bagaimana? Semoga tidak ada yang bingung ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sedih juga kalau belum bisa menjawab pertanyaan. Ingat, teman-teman, kalian harus terus berusaha dan berlatih. Dengan berlatih, kalian lebih bisa memahami pelajaran. Kak Angga dan Fani, pamit. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.